Bunuh yang abadi. Dinasti abadi Liang Utara telah ditaklukkan. Benar-benar, kalau begitu ayo bergegas ke garis depan. Kami pasti bisa mendapatkan banyak sumber daya budidaya. Kalau begitu ayo pergi bersama. Dinasti Langit Liang Utara dan Dinasti Langit Kuning Hitam telah lama menemui jalan buntu sebelum akhirnya berhasil ditembus. Ketika berita itu menyebar, beberapa penggarap curiga bahwa pencegahan Dinasti Langit Liang Utara telah melemah setelah Ningki membunuh Yang Mulia Iblis Bahagia. Apapun alasannya, Dinasti Langit Liang Utara telah sepenuhnya diambil alih oleh kemuliaan Yuan Pembunuh Abadi. Dewa sejati surgawi Liang Utara telah tewas dalam pertempuran, dan pasukan ilahi Liang Utara hampir tidak ada apa-apanya. Para penggarap keliling dari Dinasti Abadi Hitam Kuning menyerbu masuk dan berjuang untuk segala macam sumber daya. Mereka hanya punya nyali untuk melakukannya karena kemuliaan Yuan Pembunuh Abadi tidak peduli dengan masalah seperti itu. Dinasti Abadi Liang Utara yang besar akan berubah menjadi reruntuhan dalam waktu beberapa bulan. Ningki berjalan melalui medan perang dan melihat banyak pembudidaya bertarung satu sama lain untuk mendapatkan sebotol pil. Mereka tidak segan-segan mempertaruhkan nyawa. Bahkan ada pula yang diam-diam menyerang dan membunuh petani yang lewat. Karena perang, naluri membunuh para petani ini muncul. Suara mendesing. Embusan angin menerpa bagian belakang kepala Ningki. Ningki bahkan tidak menoleh. Dengan tamparan backhand, lebih dari selusin pembudidaya yang tiba-tiba menyerang Ningki langsung hancur menjadi awan kabut darah. Ketika orang gelisah yang bersembunyi di kegelapan melihat ini, dia segera menyerah pada sasarannya Ningqi. Ningqi datang dari arah dinasti Abadi Liang Utara menuju dinasti Abadi Suan Huang. Arahannya berbeda dari sebagian besar petani lainnya. Mereka semua bergegas menuju dinasti Abadi Liang Utara dari dinasti Abadi Suan Huang. Oleh karena itu, Ningqi sangat mencolok di medan perang. Ada banyak sekali orang yang menentangnya tetapi tanpa kecuali, semuanya meninggal. Tiba-tiba, para pembudidaya nakal yang bergegas menuju dinasti Abadi Liang Utara berhenti. Tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat saat mereka menatap kapal perang yang terbang menuju Dinasti Abadi Liang Utara. Eh, ada seseorang dari Dinasti Abadi Liang Utara. Apakah ini sisa dari Dinasti Abadi Liang Utara? Salah satu kapten di salah satu kapal perang melihat tindakan aneh Ningqi dan segera memberikan perintah. Seketika, kapal perang itu berbalik dan mengepung Ningqi, mengelilinginya di tengah. Pembunuh abadi kemuliaan Yuan ada di belakang kita. Kita tidak akan bisa bertahan jika dia melihat seekor semut menantang martabatnya. Ayo kita tekan anak ini. Tidak buruk, para komandan kapal perang berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Pada akhirnya, mereka memandang Ningki dengan dingin, memancarkan niat membunuh yang kuat. Semuanya adalah kultivator yang baru saja selamat dari medan perang. Siapa yang tahu berapa banyak nyawa yang telah diambil oleh tangan mereka? Dengan demikian, niat membunuh mereka beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan petani biasa. Mereka hanya garda depan, tentara sebenarnya ada tepat di belakang mereka. Tanpa basa-basi. Para pembudidaya di kapal perang menyerang bersama, siap untuk menekan Ningqi secepat mungkin. Para pembudidaya nakal di dekatnya menunjukkan sedikit rasa sombong di mata mereka ketika mereka melihat ini. Itulah yang kamu dapatkan karena bersikap sombong. Semua orang menuju Liang Utara, tapi kamu hanya perlu menuju Black Huang. Haha, kamu benar-benar tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Sekarang kamu telah kehilangan nyawamu secara sia-sia, sudah terlambat untuk menyesal. Beberapa kultivator yang sudah tidak menyukai Ningqi, bahkan mengejeknya. Namun, di saat berikutnya, mereka merasakan penglihatan mereka kabur. Kemudian, kapal perang dengan setidaknya 5000 pembudidaya di dalamnya langsung hancur berkeping-keping. Dengan suara keras, mereka jatuh ke tanah. Potongan daging dan pecahan kapal perang bercampur menjadi satu. Tidak mungkin untuk mengetahui siapa itu siapa. Hai. Para penggarap nakal di dekatnya tersentak dan memandang Ninki dengan tidak percaya. Mereka pertama-tama dikejutkan oleh metode Ninki dan kemudian oleh keberaniannya. Dia jelas tahu bahwa para penggarap ini adalah bawahan pembunuh abadi kemuliaan Yuan, namun dia masih berani bergerak. Apakah dia punya keinginan mati? Sebelum mereka sempat bereaksi, aura menakutkan datang dari belakang mereka. Dalam sekejap mata, sejumlah besar kapal perang muncul di langit. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya berdiri di kapal perang dan menatap Ningqi. Setidaknya ada ratusan ribu orang. Salah satu kapal perangnya sangat mewah. Berbeda dengan kapal perang lainnya, hanya ada dua sosok yang berdiri di atasnya. Saat ini, mereka berdua sedang mengukur Ningki, dan Ningki sedang mengukurnya. Beraninya kamu. Raungan datang dari salah satu kapal perang di tengah. Kemudian, seorang kultivator yang memancarkan aura kesengsaraan ke delapan muncul di depan Ningki dalam sekejap dan meninju ke arah kepala Ningki. Kultivator ini tingginya 3 meter dan tampak seperti raksasa kecil yang berdiri di depan Ningki. Para penggarap nakal di dekatnya berseru ketika mereka melihatnya. Raja Iblis Gajah Raja Gajah Iblis adalah seorang kultivator ras iblis. Dia adalah entitas tingkat raja abadi di daratan tengah, dan merupakan salah satu master pencipta kesengsaraan ke-8 pertama yang tunduk pada pembunuh abadi kemuliaan Yuan. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan pernah membunuh guru pencipta kesengsaraan ke-8 lainnya di medan perang hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Semua orang terkejut, dan terkejut melihat Raja Iblis Gajah Bergerak. Meskipun Raja Iblis Gajah kuat, berapa kali dia bergerak dapat dihitung dengan satu tangan. Mampu melihat entitas seperti itu beraksi adalah kesempatan bagi banyak penggarap nakal yang hadir, ledakan. Tinju Raja Iblis Gajah berhenti dua kaki dari Ningki. Semua orang menatap Ningki dengan kaget, ketika mereka melihat Ningki hanya menggunakan satu jari untuk dengan lembut menyentuh tinju Raja Iblis Gajah dan memblokir pukulannya yang menakutkan. Bagaimana ini mungkin? Mata Raja Iblis Gajah yang seperti lonceng dipenuhi dengan keterkejutan. Dia ingin melakukan gerakan lain, tetapi Ningki sudah bergerak dan meninju perut Raja Iblis Gajah. Tubuh Raja Iblis Gajah langsung meringkuk seperti udang matang. Setelah beberapa detik, tubuhnya terlempar dengan kecepatan lebih cepat dibandingkan saat dia datang. Lusinan kapal perang yang tidak bisa mengelak tepat waktu hancur berkeping-keping. Para pembudidaya di sana melarikan diri dengan panik, takut mereka akan dihancurkan oleh tubuh Raja Iblis Gajah. Ketika orang banyak melihat ini, mereka menghirup udara dingin dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Siapa orang ini? Raja Iblis Gajah sebenarnya terlempar dengan sebuah pukulan. Mungkinkah dia menjadi master penciptaan kesengsaraan ke-9? Eh, itu kamu. Suara lembut datang dari kapal perang termewah di tengah kapal perang yang tak terhitung jumlahnya. Pembunuh abadi kemuliaan Yuan, kita bertemu lagi. Ning Qi tersenyum. Dia benar-benar mengenal pembunuh abadi kemuliaan Yuan. Ini berarti bahwa kultivator ini juga merupakan guru pencipta kesengsaraan ke-9. Para penggarap nakal di dekatnya memiliki ekspresi kesadaran di wajah mereka. Kakak senior, apakah kamu kenal orang ini? Seorang kultivator parubaya berdiri di samping pembunuh abadi kemuliaan Yuan. Kulitnya berwarna hitam kehijauan dan dua taring tajam terlihat di mulutnya saat dia berbicara. Tatapan Qi tertuju padanya dan dia melirik atributnya. Master Pencipta Kesengsaraan ke-9, Mayat Iblis Kemuliaan Yuan. Adik laki-laki, ini adalah teman muda yang mengeluarkanku. Pembunuh abadi kemuliaan Yuan tersenyum. 1852. Bergabung. Kecepatan ini. Pembunuh abadi kemuliaan Yuan dan mayat iblis kemuliaan Yuan tercengang. Mereka bahkan tidak menyadari kapan Ningki menaiki kapal perang, yang berarti kecepatan Ningki jauh lebih cepat daripada mereka. Teman muda, basis kultivasimu sebenarnya telah meningkat ke tingkat ini dalam beberapa tahun terakhir. Apakah kamu secara kebetulan bertemu di alam kematian putus asa? Kemuliaan Yuan Pembunuh Abadi memandang Ningqi sambil tersenyum tipis. Meskipun aura Ningqi hanya milik pencipta tujuh kesengsaraan, dia baru saja mengirim raja gajah iblis terbang dengan pukulan dan menunjukkan kecepatan manusia super. Ini cukup bagi mereka berdua untuk menganggapnya serius. Kurang ajar kau, saya akan membunuh kamu. Raja iblis gajah, yang baru saja terbangun dari kebingungannya, berteriak dengan marah. Ketika dia melihat Ningqi menginjak kapal perang yang ditumpangi oleh Kemuliaan Yuan Pembunuh Abadi dan mayat iblis Kemuliaan Yuan, dia segera bergegas mendekat dan muncul di belakang Ningqi dalam sekejap mata. Tamparan. Ningqi melambaikan tangannya dengan lembut dan menamparkan wajah Raja Gajah Iblis. Tubuh Raja Gajah Iblis berputar dan terlempar. Kali ini, dia menghancurkan ratusan kapal perang yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Kakak senior, meskipun kamu dibebaskan oleh anak ini, tindakannya hari ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia ingin menjadi musuh kita. Mengapa saya tidak membantu kamu menekannya? Yuan Venerate Demonic menatap Ningqi dengan sedikit kemarahan di matanya. Tunggu. Pembunuh Abadi Kemuliaan Yuan tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menghentikan kemuliaan Yuan mayat iblis. Kemudian, tatapannya tertuju pada Ningqi. Teman muda, bolehkah aku tahu kenapa kamu ada di sini hari ini? Pembunuh Abadi Kemuliaan Yuan, permusuhan antara kamu dan penguasa Abadi Daoyan tidak bisa didamaikan, kan? Ningqi tersenyum. Kamu adalah pengikut Dewa Abadi Daoyan. Mata kemuliaan Yuan Mayat Iblis menjadi dingin. Bukankah kakak seniormu memberitahumu bahwa akulah yang membebaskannya? Jadi, apakah aku masih menjadi pengikut Daoyan? Ningki memandang kemuliaan Yuan Mayat Iblis dengan nada mengejek. Saya tidak yakin. Mungkin itu tipuan. Yuan Venerate Demonic Course mencemooh, tapi jauh di lubuk hatinya, dia yakin pihak lain tidak ada hubungannya dengan Dewa Abadi Daoyan. Benar, permusuhan antara Daoyan dan aku tidak bisa didamaikan. Kita harus bertarung sampai mati. Kemuliaan Yuan Pembunuh Abadi mengangguk sambil tersenyum. Kali ini, Ning Qi dapat melihat bahwa basis budidaya kemuliaan Yuan Pembunuh Abadi memang sangat kuat dan jauh lebih kuat daripada Tenaks. Mungkin basis budidaya kemuliaan Yuan Pembunuh Abadi sudah berada pada batas Master Pencipta Sembilan Kesengsaraan. Namun, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Dewa Abadi Daoyan. Itu benar, aku juga punya permusuhan dengan Daoyan. Mari kita bergabung dan menyerang kota abadi pengembangan Dao dan menghancurkannya. Bagaimana menurutmu? Ning Qi tertawa. Konyol, Sebelum kemuliaan Yuan Pembunuh Abadi bisa mengatakan apapun, kemuliaan Yuan Mayat Iblis hanya bisa mengejeknya. Kamu hanyalah pencipta tujuh kesengsaraan. Kamu mungkin lebih kuat, tetapi kamu bahkan bukan pencipta sembilan kesengsaraan. Apa hakmu untuk mengatakan bahwa kamu memiliki dendam terhadap Daoyan? Apakah begitu? Saya khawatir meskipun saya tidak memiliki hak tersebut, tidak ada orang lain di benua tengah yang memilikinya. Nama saya Ning Beixuan. Bolehkah aku tahu namamu? Ning Ki terkekeh. Ning Beixuan. Para penggarap di sekitarnya, yang telah mendengarkan percakapan mereka bertiga, terkejut ketika mereka mendengar Ningki memanggil dirinya sebagai Ning Beixuan. Mereka sudah lama mengetahui tentang apa yang terjadi di Joyos Demon Sect. Apa yang paling sering mereka dengar selama periode ini adalah bagaimana Ning Beixuan menekan Joyos Demon Venerate dan mengalahkan tunggangan Kaisar Abadi Daoyan, Dewa Tertinggi. Kemudian, bahkan Kaisar Abadi Daoyan secara pribadi telah menyelamatkan tunggangannya. Nama Ning Beixuan sepertinya sudah menjadi legenda. Semua orang membicarakannya kemanapun mereka pergi. Raja Iblis Gajah, yang hampir pingsan karena tamparan Ningki, memiliki ekspresi ketakutan di matanya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dapat bertahan hidup setelah menyerang seseorang yang dapat membunuh pencipta sembilan kesengsaraan. Jelas sekali bahwa Ning Beixuan melakukan hal itu karena pembunuh abadi kemuliaan Yuan. Teman kecil, apakah kamu benar-benar Ning Beixuan? Saya mendengar bahwa beberapa waktu lalu, Anda melukai tunggangan Dao Yan, dan kemudian Dao Yan secara pribadi menyelamatkannya. Kemuliaan Yuan pembunuh abadi sedikit terkejut. Wajahnya yang biasanya tenang akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan saat dia menilai Ningqi dengan tidak percaya. Mayat iblis kemuliaan Yuan juga menatap Ningqi dengan ekspresi aneh. Ning Beixuan yang dirumorkan sebenarnya adalah pencipta tujuh kesengsaraan. Maka bukankah kekuatan tempurnya akan begitu menakutkan sehingga dia mampu melampaui dua, bukan tiga tingkat di atasnya? Meskipun keledai bodoh itu bukan tandingan pembunuh abadi kemuliaan Yuan, dia tetaplah kemuliaan Yuan. Jika mereka benar-benar bertarung, Yuan Venerate Devil course paling banyak akan berimbang. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Besar, saya tahu bahwa kami ditakdirkan. Kembali ke lembah orang mati, Anda secara pribadi membebaskan saya. Jika saya tidak salah, kita berada di jalur yang sama. Pembunuh abadi kemuliaan Yuan tertawa terbahak-bahak. Tawanya diperkuat oleh kekuatan penciptaan dan menyebar ke seluruh tempat. Saudara Ning, saya bersikap kasar sebelumnya. Saya harap Anda tidak tersinggung. Yuan Venerate Devil Course menangkupkan tangannya dan tersenyum pada Ningki. Ning Qi terkejut. Dia sudah bersiap untuk bertarung dengan Yuan Venerate Devil Course ketika dia mengumumkan namanya. Apakah pihak lain belum menerima kabar bahwa Kaisar Guntur telah mati di tangannya? Tidak apa-apa. Ning Qi mengangguk sambil tersenyum. Saudara Ning baru saja mengatakan bahwa kamu ingin bertarung sampai ke kota abadi Daoyan. Meskipun aku sombong, aku khawatir aku masih belum bisa menandingi Dewa Abadi Daoyan. Pembunuh Abadi Kemuliaan Yuan tersenyum pada Ningki. Bagaimana jika Dewa Abadi Daoyan tidak ada di sini? Saya khawatir hanya ada tiga yang Mulia Yuan di Kota Abadi Daoyan saat ini. Jika kita bertiga bergabung, tidak butuh waktu lama bagi kita untuk langsung menyerang Kota Abadi Daoyan. Bahkan jika kita tidak bisa mempertahankannya di masa depan, kita masih bisa membuat Daoyan merasa jijik. Jangan sampai dia mengira dia tak terkalahkan sepanjang waktu. Ning Qi tersenyum. Tuan Abadi Daoyan tidak ada di sini, Saudara Ning, apakah anda yakin tentang ini? Mata Kemuliaan Yuan pembunuh Abadi dan mayat iblis Kemuliaan Yuan berbinar. 100% yakin, Dewa Abadi Daoyan mungkin berada di tempat rahasia saat ini dan tidak bisa melarikan diri. Kalau tidak, mengapa dia menunggu sampai hari ini jika dia bisa menekanku hari itu? Ning Qi tersenyum. Keduanya saling memandang ketika mendengar ini. Kata-kata Ning Qi cukup masuk akal dan masuk akal. Setelah berpikir beberapa lama, kemuliaan Yuan Pembunuh Abadi tertawa terbahak-bahak. Besar, hari ini kami akan langsung menyerang dan membunuh jalan menuju Kota Abadi Daoyan. Ketika Daoyan itu kembali dan melihat pemandangan ini, dia pasti akan menghentakkan kakinya karena marah. Hahaha. <laughs> Kalau begitu, tidak perlu peduli dengan dinasti langit liang utara, kan? Ningki tersenyum tipis. Tidak perlu peduli. Sudut mulut kemuliaan Yuan pembunuh abadi sedikit melengkung. Mayat yang dia serap selama bertahun-tahun sudah cukup untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan budidayanya telah lama kembali ke puncaknya. Tidak perlu mengambil tindakan melawan para petani biasa itu. Saat ini, memanfaatkan setiap detik untuk menjatuhkan kota abadi Daoyan adalah hal yang paling penting. Kalau begitu, ayo berangkat. 1853 Ceritanya panjang. Ceritanya panjang setelah mengetahui bahwa pembunuh abadi kemuliaan Yuan bermaksud untuk menyerang langsung ke kota abadi Dao Evolution, pasukan yang mengikutinya untuk melawan Dinasti Surgawi sedikit ragu-ragu dan memiliki pemikiran yang berbeda. Kekuatan dewa surgawi Dao Evolution berakar kuat di hati mereka. Jika pembunuh abadi kemuliaan Yuan memimpin mereka untuk menyerang Dinasti Surgawi, bahkan jika penguasa surgawi Dao Evolution datang, dia hanya akan mampu menekan pembunuh abadi kemuliaan Yuan, dan mereka akan punya cukup waktu untuk melarikan diri. Namun, jika mereka langsung menuju ke Kota Abadi Dao Evolution sekarang, mereka harus berhadapan langsung dengan dewa surgawi Dao Evolution. Ketika pencipta kesengsaraan ke-8 menyebutkan bahwa ia memiliki sesuatu yang penting untuk diselesaikan sebelum kembali mengikuti pembunuh abadi kemuliaan Yuan, darah esensinya langsung dihisap oleh kemuliaan Yuan mayat iblis. Para prajurit ini dipenuhi rasa takut dan tidak berani memikirkan hal lain. Setidaknya, itulah yang terjadi saat ini. Tidak mudah menyembunyikan keberadaan ratusan ribu petani oleh karena itu, perjalanan menuju kota abadi Dao Evolution menjadi sibuk. Berbagai dinasti surgawi mengira pihak lain akan menyerang mereka, tetapi mereka menyadari bahwa mereka hanya lewat saja. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama hingga rumor bahwa pembunuh abadi kemuliaan Yuan akan menyerang kota abadi Dao Evolution menyebar ke seluruh daratan tengah. Kota abadi Dao Evolution, ketika berita sampai di tempat ini, para penggarap di kota abadi pengembangan Dao merasa tidak dapat dipercaya. Perang yang terjadi di luar terlalu jauh bagi mereka. Dari awal hingga akhir, mereka tidak pernah berpikir bahwa pembunuh kemuliaan Yuan akan berani menyerang kota abadi pengembangan Dao. Sekarang setelah mereka mendengar berita ini, mereka masih ragu. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa pasukan dewa di bawah setiap raja abadi di kota abadi pengembangan Dao dimobilisasi dengan cara yang tidak normal, mereka 70 hingga 80 persen yakin akan berita ini. Istana Abadi Dao Evolution Ola Pertemuan Master Sekte dari Sekte Setan Hati, Master sekte dari sekte Yin Yang, Kepala Biara dari Kuil Kuno, sembilan raksasa, Master sekte dari sekte Pertempuran, dan sembilan kata-kata Raja Iblis yang telah terluka oleh pembunuhan abadi Ki Primordial dan enam jalan, semuanya duduk di istana. Selain mereka, ada juga selusin ahli penciptaan sembilan bencana dengan aura yang sedikit lebih lemah. Setiap orang memiliki tatapan serius di mata mereka saat mereka saling memandang, dan akhirnya mereka semua melihat kedua sosok yang duduk di titik tertinggi. Keduanya adalah dua dari lima kemuliaan Yuan yang telah tunduk pada penguasa abadi Dao Evolution. Kemuliaan Yuan Hanfei dan kemuliaan Yuan Rusa saat ini, keledai ulet dan kaisar abadi Dao Evolution tidak berada di istana abadi Dao Evolution. Setelah mengetahui bahwa pembunuh kemuliaan Yuan berencana menyerang kota abadi Dao Evolution, hanya tiga kemuliaan Yuan yang bisa mengambil keputusan: yang mulia Yuan Hanfei, yang mulia Yuan yang menelan rusa, apa pendapat Anda tentang berita ini? Apakah ini benar atau salah? Apakah orang itu, pembunuh abadi kemuliaan Yuan, benar-benar berani datang ke kota abadi ekspansi Dao untuk membuang nyawanya? Pemimpin sekte pertempuran, Zan King Kong, memandang mereka berdua dan mengerutkan kening. Netherworld Demon Sovereign dan yang lainnya memandang mereka berdua dan menunggu jawaban mereka. Kemuliaan Yuan Hanfei tampak seperti seorang lelaki tua berusia 70-an atau 80-an. Rambut dan alisnya seputih salju. Kemuliaan Yuan Rusa adalah kemuliaan iblis. Meskipun dia memiliki wajah humanoid, dia memiliki dua tanduk di kepalanya. Siapapun yang melihat penampilannya secara kasar bisa menebak wujud aslinya. Kami masih belum tahu apakah ini benar atau tidak. Namun, Yang Mulia Yuan Changji sudah membuat ramalan. Mari kita tunggu. Pasti akan ada hasilnya dalam satu atau dua hari. Yuan Venerate Fei tersenyum tipis, suaranya terdengar sangat tua. Kemuliaan Yuan Dirswallower menutup matanya dan berpura-pura tidur, seolah-olah penguasa iblis dunia bawah di depannya tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Ada sedikit arogansi di wajahnya. Oh, semua orang saling bertukar pandang. Mereka telah mendengar sedikit tentang kemampuan mistik ramalan Yuan Venerate Changji. Bahkan ada rumor bahwa Kaisar Abadi Dao Evolution mengandalkan kemampuan mistik ini untuk banyak hal. Oleh karena itu, statusnya adalah yang tertinggi di antara tiga kemuliaan Yuan. Dia bersembunyi di gua tempat tinggalnya sepanjang hari dan jarang menunjukkan dirinya. Beberapa pencipta sembilan kesengsaraan biasa yang hadir bahkan belum melihat penampilan asli kemuliaan Yuan Changji. Bagi mereka, hal yang meninggalkan kesan terdalam adalah sepasang mata hijau tua miliknya. Tampaknya kemuliaan Yuan Changji bukan berasal dari ras manusia, sama seperti kemuliaan Yuan Dir Satu atau dua hari kemudian, semua orang mendongak dan melihat seorang kultivator paruh baya berjubah hijau berdiri di aula utama. Yuan Yang Mulia Changji. Penguasa iblis dunia bawah dan yang lainnya tersenyum dan menangkupkan tangan sebagai salam. Kemuliaan Yuan Changji tampak sangat biasa dan tidak mencolok, namun semua orang tahu bahwa ini hanyalah ilusi. Dia duduk di samping kemuliaan Yuan Hanfei dan kemuliaan Yuan swallower sebelum mengalihkan pandangannya ke semua orang di aula. Pasukan Pembunuh Abadi kemuliaan Yuan akan tiba dalam tujuh hari. Apakah semuanya sudah siap? Semua orang terkejut saat mendengar ini. Sepertinya berita dari dunia luar itu benar adanya. Pembunuh Abadi kemuliaan Yuan benar-benar berencana menyerang kota Abadi, Dao Evolution. Jika kemuliaan Yuan Pembunuh Abadi ingin datang, biarkan dia. Kita bertiga sudah cukup untuk menghadapi Pembunuh Abadi dan mayat iblis sedangkan untuk prajurit udang dan jenderal kepiting di bawahnya, aku serahkan pada kalian semua. Yuan Fenraterdirswalower tiba-tiba membuka matanya dan berbicara dengan kilatan dingin di matanya. Serahkan prajurit udang dan jenderal kepiting pada kami. Setiap orang yang hadir adalah pencipta sembilan kesengsaraan. Dimanapun mereka berada, mereka semua adalah eksistensi terkemuka. Bukankah kemuliaan Yuan Dirswalower meremehkan mereka dengan mengatakan hal ini? Zhan Kingkong mencibir. Kami juga bisa menekan pembunuh abadi kemuliaan Yuan jika kita bergabung. Mengapa kamu tidak menyerahkan pembunuh abadi kemuliaan Yuan pada kami, dan serahkan prajurit udang dan jenderal kepiting pada kemuliaan Yuan Dir Swallower? Kemuliaan Yuan Dir Swallower menatap Zhang Kingkong dengan dingin. Zhang Kingkong balas menatapnya, "Tidak mau kalah, baiklah, apa yang perlu diperdebatkan?" Kemuliaan Yuan Hanfei terkekeh dan melambaikan tangannya, "Aku sudah tua, serahkan prajurit udang dan jenderal kepiting padaku. Bagaimana menurut kalian? Aku tidak akan berani dibutuhkan tiga kemuliaan Yuan untuk menghadapi kemuliaan Yuan." Kita bisa menghadapi prajurit udang dan jenderal kepiting. Sembilan yang mulia iblis dunia bawah berkata dengan lemah. Yuan Venerate Han Fei meliriknya dan terkekeh. Kalau begitu, sudah beres. Huh, aku tidak menyangka akan menemui hal seperti itu begitu kita tiba di Kota Abadi Dao Evolution. Duan Mucong, Xiao Wuye, Yu Feng, Donglai, dan Fu Ji sering bepergian. Mereka baru saja keluar dari alam kematian dan segera datang ke Kota Abadi Dao Evolution. Pada akhirnya, mereka mendengar bahwa pembunuh abadi kemuliaan Yuan akan menyerang kota abadi Dao Evolution dengan pasukannya. Tingkat kultivasi kami sangat rendah. Jika terjadi perkelahian, kami hanya bisa mengibarkan bendera dan bersorak. Apa hubungannya dengan kami? Mereka ada di sini untuk menanganinya. Yu Feng tersenyum mengejek dan menunjuk ke beberapa kelompok kultivator yang lewat di kejauhan. Para pembudidaya itu juga berasal dari enam sekte besar, tetapi tingkat budidaya mereka lebih tinggi daripada mereka. Bahkan ada sesepuh di antara mereka, Kakak Senior Sang. Xiao Huye tiba-tiba memanggil seseorang. Orang itu mengenakan jubah sekte enam jalan reinkarnasi. Dia terkejut melihat Xiao Huye dan tersenyum. Adik Xiao, kenapa kamu ada di sini? Ceritanya panjang. 1854. Prajurit di gerbang. Ceritanya panjang, jadi jangan membicarakannya. Waktu adalah hal yang paling penting. Kamu harusnya tahu bahwa pasukan pembunuh kemuliaan Yuan akan segera tiba, kan? Cepat lapor ke sekte. Setelah mengatakan itu, kakak senior Zhang bersiap untuk pergi. Xiao Yue buru-buru menariknya kembali. Saudara senior Zhang, apakah para penggarap Sekte Iblis Gembira ada di sini? Kakak senior Zhang memasang ekspresi aneh. Mengapa kamu mencari Sekte Setan yang menyenangkan? Seperti ini, kekuatan Sekte Iblis Gembira di tanah kematian yang berbahaya semuanya telah dicabut. Jika mereka belum menerima beritanya, sebagai salah satu dari tujuh Sekte Besar, tentu saja kita harus membantu mereka mengirimkan berita tersebut. Selain itu, ada hal penting lain yang perlu kami laporkan. Bolehkah saya tahu jika pemimpin Sekte ada di sini? Xiao Huye menjelaskan. Yu Feng dan yang lainnya mengangguk setuju. Namun, Fuji tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi kakak senior Sang sangat aneh. Jejak keraguan muncul di matanya. Kakak senior Sang, mungkinkah sesuatu terjadi pada sekte iblis gembira? Lebih dari itu, beritamu terlalu ketinggalan zaman. Sekte iblis kegembiraan sudah tidak ada lagi di benua tengah. Tujuh sekte kami telah menjadi enam. Kata senior Sang. Hai. Semua orang tersentak dan menunjukkan rasa tidak percaya di mata mereka. Xiao Yue berteriak tanpa sadar, siapa yang bisa memusnahkan sekte iblis gembira? Bagaimana dengan Joyos Joy di Exalt? Yang mulia iblis bahagia juga sudah mati. Katakan padaku, siapa yang mencabut kekuatan sekte iblis bahagia dalam keputusasaan kematian? Mata kakak senior Zhang bergerak sedikit. Ning Beixuan, kata Xiao Yue. Iya, itu benar dia. Sudut bibir kakak senior Zhang sedikit melengkung. Sekte iblis kegembiraan juga dihancurkan olehnya dan yang mulia iblis kegembiraan juga dibunuh olehnya. Bahkan, kakak senior Zhang dengan sengaja merendahkan suaranya. Bahkan yang mulia bukanlah tandingan Ning Beixuan. Pernahkah Anda melihat seperti apa Ning Beixuan dengan mata kepala sendiri? Apakah dia memiliki tiga kepala dan enam lengan? Bagaimana, bagaimana ini mungkin? Xiao Wei dan yang lainnya saling memandang dengan tidak percaya. Ning Beixuan cukup kuat untuk menghancurkan sekte iblis kegembiraan dan membunuh yang mulia iblis kegembiraan. Ngomong-ngomong, kamu bilang ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Ada apa? Mata kakak senior Zhang bersinar dengan sedikit senyuman ketika dia melihat ekspresi terkejut orang-orang ini. Pasalnya, saat pertama kali mendengar kabar tersebut, ia juga memiliki ekspresi yang sama. Selain dari Sekte Iblis Kegembiraan, para tetua dari Sekte Reinkarnasi Enam Jalan, Sekte Iblis Sembilan Kata, Klan Pertempuran, Sekte Iblis Hati, dan empat Sekte juga mati di tangannya. Xiao Ye berkata dengan suara rendah, "Apa? Giliran kakak senior Zhang yang terkejut. Tidak ada yang terjadi pada Kuil Kuno Sembilan Pantasem dan Sekte Yin Yang." kakak senior Zhang tiba-tiba bereaksi dan menatap Fuji. Fuji tertawa datar dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa Nenek Long dan Ning Beixuan adalah teman baik. Sekarang Sekte Iblis Kegembiraan telah dimusnahkan oleh Ning Beixuan, jika orang lain berpikir bahwa Sekte Yin yang bersekongkol dengan Ning Beixuan, itu akan melibatkan Sekte tersebut. Saat ini, para master Sekte dari berbagai Sekte sedang berada di kota abadi ekspansi Dao. Kalian semua, ikuti aku. Kakak senior Zhang berkata dengan ekspresi serius. Sekte Master, itulah yang terjadi. Kakak senior Zhang, Xiao Huye, dan yang lainnya menundukkan kepala. Tidak jauh dari mereka berdiri sembilan kata-kata di Venerate dan yang lainnya. Bahkan Xiao Huye pun merasa bersemangat karena ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dekat dengan Yang Mulia Iblis sembilan kata-kata. Ning Beixuan, iya, sepertinya dia tidak hanya berniat menjadikan sekte iblis kegembiraan sebagai musuhnya. Dia bahkan tidak peduli dengan kita. Zhan Kong mencibir dan memandang sembilan kata-kata yang mulia iblis dan sekte enam jalan. Mari kita abaikan masalah ini untuk saat ini. Saat ini, kita harus memperhatikan pembunuh kemuliaan Yuan. Kata yang mulia iblis sembilan kata dengan lemah. Xiao Wu dan yang lainnya tersentak saat mendengar ini. Berdasarkan pemahaman mereka tentang sembilan kata-kata yang mulia iblis, dia pasti akan membalas dendam segera setelah dia mengetahui bahwa seseorang telah membunuh seorang penggarap sembilan kata-kata setan sekte. Jelas hanya ada satu alasan mengapa dia tidak bertindak seperti dulu. Ning bei Xuan sangat kuat sehingga bahkan Yang Mulia Iblis Sembilan kata tidak berani bertindak sembarangan. Kejutan di mata Xiao Yue dan yang lainnya meningkat ketika mereka memikirkan hal ini. Portal transportasi terakhir ke alam abadi pembangunan telah disegel oleh tentara. Para penggarap lainnya hanya bisa menyaksikan dengan ngeri dari jauh ketika para penggarap menghilang satu persatu dan dipindahkan ke Dinasti Surgawi yang paling dekat dengan alam abadi pembangunan. Sungguh mengerikan! Saya tidak menyangka rumor itu benar. Pembunuh kemuliaan Yuan benar-benar akan menyerang kota abadi ekspansi Dao. Apakah ada yang bertaruh kali ini? Tentu saja, pembunuh kemuliaan Yuan menang 1, 0,8. Kota abadi ekspansi Dao menang 1, 0,3. Apakah kamu akan bertaruh? Tentu saja, aku bertaruh pada kota abadi ekspansi Dao. Pembunuh kemuliaan Yuan itu gila. Ratusan ribu penggarap hampir memenuhi portal transportasi. Ketika semua orang diteleportasi, semua orang menghela nafas lega. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa mereka tidak takut. Mereka benar-benar takut pembunuh kemuliaan Yuan hanya membuat tipuan. Dia bilang dia akan menyerang kota abadi ekspansi Dao, tapi kenyataannya dia akan menyerang mereka. Lusinan Dinasti Surgawi yang telah dikalahkan oleh pembunuh kemuliaan Yuan sangatlah menyedihkan. Perkembangan alam abadi, Mingki, pembunuh kemuliaan Yuan, dan mayat iblis kemuliaan Yuan berdiri di depan kapal perang. Di belakang mereka ada banyak kapal perang yang mengikuti mereka, seperti angin kencang yang menyapu alam abadi pembangunan. Para penggarap yang lewat menghindari mereka dengan ngeri ketika mereka melihat pemandangan ini. Pasukan pembunuh kemuliaan Yuan. Mereka benar-benar berani datang ke alam abadi pembangunan. Sepertinya perkembangan alam abadi akan kacau untuk sementara waktu. Lebih baik kita meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Belum tentu tahukah Anda cara mengeluarkan chestnut dari api? Alam abadi pembangunan kaya akan sumber daya budidaya. Jika terjadi perang, kita bisa mendapatkan banyak uang hanya dengan menggunakan otak kita. Ini adalah kesempatan langka. Saya tidak akan menyerah. Apa yang kalian pikirkan? Kami akan mendengarkan kakak. Aku juga akan mendengarkan kakak. Baiklah. Ayo ikuti mereka. Saat mereka mulai bertarung, kita akan mendapat banyak berita, terus menyebar ke kota abadi ekspansi Dao. Ada banyak kota besar dalam perjalanan menuju kota abadi ekspansi Dao, namun semuanya dicopot oleh kemuliaan Yuan Mayat Iblis. Segala sesuatu di alam abadi perkembangan adalah milik Dewa Abadi Ekspansi Dao. Mayat Iblis kemuliaan Yuan tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk mengganggu Dewa Abadi Ekspansi Dao. Saat mereka semakin dekat dengan kota abadi ekspansi Dao, pembunuh kemuliaan Yuan menjadi semakin bersemangat. Segera. Sebuah kota besar dengan tembok kota tak berujung muncul di kejauhan. Kami akhirnya tiba di Kota Abadi Ekspansi Dao. Pembunuh kemuliaan Yuan menghela napas. "Kakak senior, haruskah kita berjuang untuk masuk atau haruskah kita menunggu ketiga orang tua itu muncul terlebih dahulu?" Yuan Venerate Demonic Course menyipitkan matanya. "Saudara Ning, bagaimana menurutmu?" Pembunuh kemuliaan Yuan memandang Ningqi. Ningqi tersenyum. "Sederhana sekali, ayo kita pergi ke Kota Abadi Ekspansi Dao dulu dan minta mereka keluar untuk mati." Apa menurutmu mereka tidak akan keluar? 1855. Aturan. Banyak kapal perang berdiri di kehampaan di depan kota Abadi Daoyan. Namun, para penggarap di kapal perang merasa gugup dan tampaknya tidak bersemangat. Tembok kota-kota Abadi Daoyan juga dipenuhi oleh para penggarap yang menyaksikan kapal perang dengan sungguh-sungguh. Para pembudidaya ini adalah anggota pasukan ilahi dari berbagai raja abadi. Di tengahnya terdapat bawahan langsung kemuliaan Yuan Changji, kemuliaan Yuan Hanfei, dan kemuliaan Yuan Dirswalower. Para penggarap dari sembilan kata-kata setan sekte dan enam sekte lainnya juga berdiri di tembok kota, merasa sedikit gugup. Lagi pula, mereka belum pernah melihat pertempuran seperti ini selama bertahun-tahun. Bahkan generasi tua pun belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Jika mereka bertarung nanti, dengan lebih dari 29 pencipta kesengsaraan menyerang pada saat yang sama, adegan kiamat seperti apa yang akan terjadi? Sembilan kemuliaan iblis dunia bawah, enam jalan, Zan King Kong, dan yang lainnya berdiri di belakang ketiga kemuliaan Yuan dan menatap dingin ke arah kapal perang di tengah. Mereka sedikit terkejut saat melihat ada tiga orang berdiri di atasnya. Siapa orang terakhir? Mereka mengenali pembunuh abadi kemuliaan Yuan. Lagi pula, yang mulia iblis dunia bawah sembilan dan yang mulia enam jalan telah dilukai olehnya belum lama ini. Yuan Venerate Devil course juga pernah melihatnya beberapa kali. Namun tidak banyak orang yang hadir mengenali kultivator muda tersebut. Itu, itu Ning Beixuan. Xiao Wu dan yang lainnya juga berada di tembok kota. Mereka terdiam saat melihat wajah Ning Qi. Ning Beixuan. Semua petani tidak percaya, mengapa Ning Beixuan terlibat dengan pembunuh abadi kemuliaan Yuan dan yang lainnya. Mungkinkah dia berada di pihak kemuliaan Yuan pembunuh abadi sejak awal? Banyak pembudidaya tiba-tiba menyadari mengapa Ning Beixuan menyerang sekte setan gembira. Apakah ini Ning Beixuan? Kemuliaan Yuan Changji dan yang lainnya memandang ke arah Ning setelah melirik kemuliaan Yuan pembunuh abadi dan kemuliaan Yuan mayat iblis. Auranya hanya pada kesengsaraan ketujuh. Bagaimana dia bisa membunuh yang mulia iblis kegembiraan dengan basis budidaya seperti itu? Mungkin pembunuh abadi kemuliaan Yuan diam-diam bergerak. Kemuliaan Yuan Changji dan dua orang lainnya berkomunikasi melalui transmisi suara. Kemudian, kemuliaan Yuan Hanfei menatap kemuliaan Yuan pembunuh abadi sambil tersenyum dan berkata, "Kemuliaan Yuan pembunuh abadi, mengapa kamu membawa begitu banyak orang ke kota abadi Dao Yan hari ini?" Kemuliaan Yuan pembunuh abadi tertawa ringan, lalu dia menatap ke arah kerumunan kultivator di tembok kota dan berkata, "Jangan berpura-pura bodoh. Tentu saja aku datang ke sini hari ini untuk menaklukkan kota abadi ekspansi Dao." Karena kemuliaan Yuan ada seperti kalian bertiga kawan-kawan tua, kamu bersedia menjadi anjing untuk Daoyan. Siapa di antara kalian yang akan menerima kematianmu dan melawanku? Kemuliaan Yuan Changji dan kemuliaan Yuan Hanfei tidak marah dengan kata-kata ini, namun mata kemuliaan Yuan Rusa menjadi dingin. Pembunuh kemuliaan Yuan, siapa yang kamu panggil anjing? Kamu, bukan, kamu adalah rusa, tapi apa bedanya kamu dengan anjing? Pembunuh abadi kemuliaan Yuan menatap kemuliaan Yuan Rusa sambil tersenyum tipis. Kemuliaan Yuan Rusa sangat marah dan ia berharap bisa langsung menekan pembunuh abadi kemuliaan Yuan. Namun, mengingat pihak lain lebih kuat darinya, dia hanya bisa menahan amarahnya untuk saat ini. Pada saat itu, kemuliaan Yuan Hanfei terkekeh dan berkata, kemuliaan Yuan pembunuh abadi, kita terlalu kuat. Jika kita benar-benar bertarung, kita akan menjungkir balikkan dunia. Mengapa kita tidak menetapkan aturan untuk menentukan pemenangnya? Jika kamu menang, kamu dapat memiliki kota abadi ekspansi Dao. Jika kalah, kamu dapat menarik pasukanmu. Bagaimana menurut kamu? Oh, aturan apa? Pembunuh Abadi Kemuliaan Yuan menyeringai. Dia dan Kemuliaan Yuan mayat iblis dapat mengetahui dari kata-kata Kemuliaan Yuan Hanfei bahwa Raja Abadi Daoyan dan tunggangannya memang tidak ada di kota, seperti yang dikatakan Ningqi. Kalau tidak, mengapa pihak lain menetapkan aturan? Mereka hanya bisa menunggu Daoyan menekan mereka. Kami tidak akan bergerak. Kami masing-masing akan mengirim 10 orang untuk bertarung dan menentukan pemenangnya. Apa yang dipikirkan oleh Kemuliaan Yuan Pembunuh Abadi? Kemuliaan Yuan Hanfei tersenyum. 10 orang Mayat iblis kemuliaan Yuan sangat marah dan mencibir. Han Fei, apa menurutmu kami bodoh? Ada lebih dari 20 master penciptaan sembilan kesengsaraan di pihak kota abadi ekspansi Dao. Selain kemuliaan Yuan pembunuh abadi dan dirinya sendiri, hanya Ningqi yang memiliki kekuatan tempur seperti master pencipta sembilan kesengsaraan. Lima orang saja tidak cukup, apalagi sepuluh orang. Menurutku aturan ini lumayan. Kita tidak perlu mengirimkan sepuluh orang. Aku sendiri saja sudah cukup. Ningqi tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Mayat iblis kemuliaan Yuan terkejut dan menatap kemuliaan Yuan Pembunuh Abadi. Kemuliaan Yuan Pembunuh Abadi merenung sejenak sebelum menatap Ningki. "Saudara Ning, apakah kamu percaya diri? Itu hanya sekelompok orang yang bukan siapa-siapa." Ningki tersenyum tipis. "Baiklah," pembunuh Abadi kemuliaan Yuan tertawa terbahak-bahak dan menatap kemuliaan Yuan Hanfei dan yang lainnya. "Saya akan mengirim satu orang. Kalian mengirim sepuluh orang, bukan siapa-siapa." Ekspresi semua orang berubah ketika mendengar kata-kata Ningki. Para pembudidaya tingkat rendah masih baik-baik saja, tetapi semua guru penciptaan sembilan kesengsaraan yang hadir pada dasarnya sombong. Meskipun Ningki telah membunuh Joyos Joy di Menvenerate sebelumnya, mereka pasti bisa menekannya jika sepuluh dari mereka bergabung. Arogan. Yang mulia Yuan Hanfei, mari kita beri pelajaran pada Ning Xuan. Kita juga bisa membalas dendam pada yang mulia iblis kegembiraan. Orang-orang yang berbicara semuanya adalah guru penciptaan sembilan kesengsaraan biasa. Selain Zhang Kingkong, sembilan kemuliaan iblis kegelapan lainnya sedang berpikir keras. Xiao Huye dan yang lainnya dipenuhi dengan emosi ketika mereka melihat Ningki dan pembunuh abadi kemuliaan Yuan berdiri berdampingan. Ningki bahkan mengatakan bahwa dia ingin menghadapi sepuluh orang sendirian. Orang ini, yang mereka anggap remeh di masa lalu, telah berkembang sedemikian rupa dan mengejutkan mereka berkali-kali. Sekarang, dia tidak kenal takut bahkan ketika menghadapi master penciptaan sembilan kesengsaraan, memperoleh gelar kemuliaan Yuan Beixuan, dan menjadi salah satu tokoh terkemuka di daratan tengah. Hehehe, kamu pasti kemuliaan Yuan Beixuan, kan? Karena Anda sudah memiliki kekuatan tempur seorang kemuliaan Yuan, tentu saja Anda tidak bisa bertarung sesuai aturan. Bagaimana dengan ini? Kami masing-masing akan mengirimkan 10 master penciptaan 8 kesengsaraan untuk bertarung. Bagaimana tentang itu? Kemuliaan Yuan Hanfei tersenyum. Rubah tua ini benar-benar tidak tahu malu. Mayat iblis Kemuliaan Yuan mengutuk dalam hatinya. Rumor tidak bisa dipercaya. Kemuliaan Yuan Hanfei, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku hanyalah master pencipta 7 kesengsaraan yang lemah? Mungkinkah kota abadi penyebaran dao Anda takut akan keberadaan seperti saya? Cek cek. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Semangat para prajurit di kapal perang meningkat ketika mereka mendengar ini, ketika mereka menyadari bahwa pihak kota abadi penyebaran dao bahkan lebih takut. 1856. Jahat. Kemuliaan Yuan Hanfei menghela napas saat melihat kemuliaan Yuan Rusa menantang Ningki terlebih dahulu. Tidak apa-apa, biarkan Rusa melihat betapa kuatnya anak ini. Kata Yang Mulia Yuan Changji. Kemuliaan Yuan Hanfei mengangguk sedikit. Aku tidak menyangka kemuliaan Yuan akan mengambil langkah pertama. Ini adalah kesempatan langka. Kudengar kekuatan kemuliaan Yuan Rusa sebanding dengan kemuliaan tertinggi. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar mampu menekan anak ini. Rumor mengatakan bahwa Yang Mulia hampir dibunuh oleh anak ini. Rumornya tidak bisa dipercaya. Anak ini hanyalah pencipta tujuh kesengsaraan. Sungguh luar biasa dia bisa melawan sembilan kesengsaraan, apalagi menekan kemuliaan Yuan. Saya tidak akan mempercayainya kecuali Yang Mulia mengakuinya sendiri. Memang benar, itu masuk akal. Apapun yang terjadi, kita bisa melihat teknik Ning Beixuan hari ini dan melihat apakah dia memenuhi syarat untuk disebut sebagai kemuliaan Yuan Mistik Utara. Jika kita tidak menghitung pembunuh abadi kemuliaan Yuan, ini adalah kemuliaan Yuan baru yang pertama. Dalam ratusan ribu tahun, kupikir sembilan kemuliaan iblis dunia bawah akan menjadi orang pertama yang mencapai level ini. Semua orang menantikan pertempuran berikutnya. Untuk menghindari menyakiti orang yang tidak bersalah, kami akan bekerja sama untuk membuat batasan. Siapapun yang meninggalkan batasan ini akan kalah. Bagaimana menurut Anda? Kemuliaan Yuan Hanfei tersenyum pada Kemuliaan Yuan Pembunuh Abadi. Pembunuh Abadi Kemuliaan Yuan memandang Ningqi. Tidak apa-apa, setuju saja. Ningqi tersenyum. Baiklah. Pembunuh Abadi Kemuliaan Yuan mengangguk. Kemudian, dia dan Kemuliaan Yuan Hanfei terbang ke langit dan membuat batasan dengan radius 500 mil di depan Kota Abadi Penyebaran Dao. Meskipun ukuran ini tidak seberapa bagi Kemuliaan Yuan, itu cukup untuk pertempuran biasa. Panggung pertempuran biasa lebarnya hanya beberapa ratus meter. Ningki tersenyum dan memasuki batasan terlebih dahulu. Kemuliaan Rusa Yuan berdiri di hadapan Ningki tanpa ekspresi. Ada lebih dari satu juta pembudidaya berkumpul di Dao Spread Immortal City. Tidak peduli apa ras mereka, semua perhatian mereka terfokus pada Ningki saat ini. Jutaan kultivator menyaksikan pertempuran ini. Saya akan mati tanpa penyesalan jika saya bisa mencapai level ini. Duan Mucong bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Huye dan yang lainnya juga merasa iri. Mereka tahu bahwa mereka mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mencapai level ini seumur hidup mereka. Anda duluan. Kemuliaan Yuan Dirswallower melirik Ningki dengan sedikit rasa jijik di matanya. Yang mulia iblis sembilan kegelapan dan yang lainnya mengejeknya di dalam hati. Kemuliaan Yuan Dirswallower masih sombong bahkan pada tahap ini. Kemungkinan besar dia akan dikalahkan karena ini. Mereka percaya bahwa tidak akan ada asap jika tidak ada api. Karena dikabarkan bahwa dewa tertinggi pun tidak bisa menandingi Ning Beixuan, maka Ning Beixuan pasti memiliki sesuatu yang istimewa pada dirinya. Jika kemuliaan Yuan Penakluk Rusa tidak menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal, hasilnya sudah ditentukan. Kamu ingin aku mengambil langkah pertama? Ning Ki tersenyum. Apa kamu yakin? Apa? Apakah kamu tidak berani? Kemuliaan Yuan Rusa menyeringai. Kamu hanyalah seorang junior di mataku. Apa salahnya membiarkan seorang junior mengambil langkah pertama? Kalau tidak, Orang-orang akan berkata bahwa aku, kemuliaan Yuan Penelan Rusa, sedang menindas yang lemah. Jejak kekuatan tak kasat mata melewati kaki kemuliaan Yuan Rusa dan menembus jauh ke dalam tanah, bersilangan seolah membentuk formasi susunan mistis. Namun, sangat sulit bagi mata telanjang atau kesadaran roh untuk mendeteksinya. Kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara. Ning Qi tersenyum. Sesaat kemudian, sosoknya menghilang dari pandangan semua orang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan kemuliaan Yuan Penakluk Rusa. Semua orang terkejut. Kecepatan ini terlalu cepat. Hehe. He. Pembunuh abadi kemuliaan Yuan dan mayat iblis kemuliaan Yuan terkekeh. Ningki tidak akan terkalahkan selama dia memiliki kecepatan seperti ini. Kecepatan yang sangat cepat. Kemuliaan Yuan Hanfei dan yang lainnya terkejut. Kemuliaan Yuan Changji berkata dengan lemah, aku khawatir bahkan kita tidak bisa menandingi kecepatan ini. Tidak heran kemuliaan iblis kegembiraan terbunuh. Yang mulia iblis sembilan kegelapan dan yang lainnya tampak sadar. Eh, kenapa Ning Beixuan tidak bergerak? Setelah beberapa napas, semua orang tiba-tiba menyadari pemandangan yang aneh. Meskipun Ningki telah muncul di depan kemuliaan Yuan Rusa penundukan, tubuhnya tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia sedang ditekan oleh semacam batasan. Kemuliaan Yuan Pembunuh Abadi dan Kemuliaan Yuan Mayat Iblis memasang ekspresi muram di wajah mereka. Yang Mulia Iblis Sembilan Kegelapan dan yang lainnya memandang Kemuliaan Yuan Rusa menundukkan dengan bingung. Orang ini masih memiliki sedikit pandangan jijik di matanya, seolah dia tidak peduli pada siapapun. Orang penakluk rusa ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik," kata Yang Mulia Yuan Chang sambil berpikir. Kemuliaan Yuan Hanfei terkejut sesaat sebelum dia tertawa. Sepertinya Ning Beixuan masih akan jatuh hari ini. Senyuman muncul di mata Xiao Yue dan yang lainnya. Pada saat itu, kekuatan tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar kemuliaan Yuan penakluk rusa dan membentuk formasi susunan khusus. Formasi susunan inilah yang telah menekan Ning Qi dan membuatnya tidak bisa bergerak. "Aku sudah lama mendengar kalau kamu sangat cepat," Aku tidak menyangka rumor itu benar. Yuan Venerate Dir Subduing berjalan ke arah Ningki sambil tersenyum tipis dan mengulurkan tangan untuk menepuk wajah Ningqi. Para pembudidaya yang tidak tahu apa yang sedang terjadi tersentak ketika melihat ini. Mereka menyadari bahwa Ning Beixuan sebenarnya telah ditundukkan oleh kemuliaan Yuan Dir Swallower. Banyak master penciptaan sembilan kesengsaraan memandang kemuliaan Yuan Dir Swallower dengan cara yang berbeda ketika memikirkan betapa menghinanya kemuliaan Yuan Dir Swallower. Formasi susunan ini adalah susunan-susunan waktu. Ia tidak menekanku, sebaliknya ia memperlambat aliran waktu. Kecepatanku masih sama seperti sebelumnya, tetapi waktu telah melambat. Ningki bisa merasakan bahwa dia bisa bergerak dengan kecepatan yang sangat lambat, namun kecepatan ini tidak berbeda dengan terhenti di mata orang lain. Pikirannya tidak terpengaruh sama sekali. Satu-satunya kemungkinan adalah aliran waktu di ruang tempat dia berada jauh lebih lambat daripada dunia luar. Arogansi orang ini hanyalah sebuah akting. Aku khawatir dialah yang paling jahat di antara ketiga kemuliaan Yuan. Ningqi memasang ekspresi mengejek di wajahnya. Kemuliaan Yuan Dir Subduing tersenyum dan melirik kemuliaan Yuan Pembunuh Abadi dan kemuliaan Yuan Mayat Iblis. Orang yang kamu kirim ini bahkan tidak bisa mengalahkanku. Bukankah kamu harus menarik pasukanmu? Hasilnya belum diputuskan. Mengapa Anda berbicara tentang penarikan diri? Mata kemuliaan Yuan Pembunuh Abadi berubah menjadi dingin. Para pembudidaya di kapal perang lebih cenderung menarik pasukan mereka setelah melihat ini. Namun, pembunuh abadi kemuliaan Yuan jelas tidak ingin kembali dalam keadaan yang menyedihkan. Kau ingin hasilnya, itu mudah. Aku akan membunuhnya saja. Yuan Venerate Dir Subduing terkekeh sambil mengayunkan tangannya seperti pisau dan menebas leher Ningqi. Sesaat kemudian, tubuh Ningqi terlempar oleh kekuatan mengerikan ini dan terlempar keluar dari batasan. Hah! 1857. Membalikkan samsara, segala usia batal. Menurut pendapat kemuliaan Yuan Dir Swallower, Gerakan itu setidaknya bisa memenggal kepala Ningqi. Namun, hasilnya di luar dugaannya. Tubuh Ningqi telah meninggalkan rentang formasi susunan waktu yang diatur oleh kemuliaan Yuan Penelan Rusa. Tubuhnya bergerak dan dia melayang di kehampaan. Tanda putih samar menghilang di lehernya. Dia belum mati. Kemuliaan Yuan Hanfei dan yang lainnya tercengang. Anak ini memang hebat. Mayat iblis kemuliaan Yuan menyeringai. Aku khawatir tak seorang pun di sini, selain kemuliaan Yuan lainnya, yang bisa menghalangi pergerakan kemuliaan Yuan Dirswallower dengan mudah. Xiao Ye dan yang lainnya terkejut. Kekuatan pertahanan yang ditunjukkan oleh Ning Qi benar-benar menakutkan. Dia baru saja dipukul di bagian leher tanpa pertahanan apapun, namun sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Tubuh fisik macam apa yang dia miliki agar dapat tampil seperti ini? Retakan. Ning Qi mematahkan lehernya dan terkekeh sebelum melihat kemuliaan Yuan Dir Swallower. Kamu adalah kemuliaan Yuan, namun kamu mengatur formasi untuk menjebak junior sepertiku. Kamu benar-benar tak tahu malu. Ekspresi kemuliaan Yuan Dir Swallower tetap tidak berubah. Jelas sekali bahwa apa yang dia katakan sebelumnya adalah salah. Dia sama sekali tidak peduli dengan reputasinya atau apa yang dipikirkan oleh para kultivator biasa tentang dirinya. Hentikan omong kosongmu. Pertahanan fisikmu memang melebihi ekspektasiku. Namun, karena aku bisa menekanmu sekali, aku bisa melakukannya lagi. Kemuliaan Yuan Dir Swallower mencibir. Apa hebatnya formasi susunan waktu? Saya juga memiliki gerakan yang mirip dengan formasi susunan Anda. Terima pukulanku. Ningki tertawa terbahak-bahak. Sesaat kemudian, aura di tubuhnya melejit dan kiro abadi memenuhi sekeliling Ningki seperti pusaran badai. Ekspresi semua orang berubah saat melihat ini, terutama kemuliaan Yuan Penelan Rusa, kemuliaan Yuan Hanfei, dan kemuliaan Yuan Changji. Mereka tidak percaya. Kiro Abadi. Bagaimana dia bisa memiliki roh abadi Ki? Apakah dia juga mengambil langkah kedua seperti Kaisar Abadi Daoyan? Mereka bertiga adalah orang yang paling sering bertemu Daoyan, jadi mereka memahami budidayanya lebih baik daripada siapapun di benua tengah terutama setelah dia mengambil langkah kedua, kekuatan penciptaan di tubuhnya akan berubah menjadi kekuatan lain, dan itu adalah ki surgawi. Melihat Ningqi memiliki aura yang sama dengan Kaisar Abadi Daoyan, mereka bertiga terkejut. Segera, roh abadiki yang seperti badai berubah menjadi tinju besar dan menghantam kemuliaan Yuan swallower Kemuliaan Yuan swallower bisa memblokir atau menghindarinya. Dia hanya punya dua pilihan. Jika dia menghindar, radius 500 mil tidak akan cukup. Jika dia keluar dari jarak ini, dia akan kalah. Kasih karunia Tuhan membalikkan reinkarnasi, segala usia kosong. Yuan Veneratedir memiliki kilatan dingin di matanya saat dia meraung. Sesaat kemudian, tubuhnya berubah menjadi rusa tujuh warna yang menyerang tinju yang dibentuk oleh roh abadiki. Dia tidak memilih untuk memblokir, juga tidak memilih untuk menghindar. Sebaliknya, dia memilih pertahanan terbaik, serang. Ledakan. Suara guntur yang memekakan telinga bergema di langit. Para penggarap kota abadi Daoyan menyaksikan dengan kaget saat kemuliaan Yuan penelan rusa terlempar oleh tinju Ningqi dan mendarat dengan keras di tanah. Sesaat kemudian, setiap ruang dalam jangkauan teknik terlarang dipenuhi dengan kiro abadi, sehingga mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Setelah sepuluh napas penuh, kiro abadi berangsur-angsur memudar dan semua orang melihat Ningki berdiri di kehampaan dengan senyum tipis di wajahnya. Yang mulia iblis sembilan kegelapan dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdetak kencang. Karena Ning Beixuan baik-baik saja, maka mereka buru-buru mencari kemuliaan Yuan Dir Swallower. Akhirnya, mereka melihat seekor rusa tujuh warna yang terlihat sangat mirip dengan kemuliaan Yuan Dir di dalam lubang besar. Namun, rusa tujuh warna ini jelas masih dalam masa pertumbuhan dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Apa yang sedang terjadi? Kemuliaan Yuan Changji dan kemuliaan Yuan Hanfei merasa bingung. Berdasarkan pengetahuan mereka, mereka tidak tahu mengapa bayi rusa tujuh warna muncul di sana. Kemana perginya kemuliaan Yuan penakluk rusa? Ningki mendarat di samping rusa itu dan hendak membunuhnya dengan pukulan telapak tangan. Namun, rusa itu sepertinya memperlakukan Ningki sebagai induknya. Ia menggigit jari Ningki dan menghisapnya. Hah, menarik. Niat membunuh di mata Ningki berangsur-angsur memudar saat dia melihat rusa tujuh warna dengan senyuman tipis. Orang ini tidak lain adalah kemuliaan Yuan Dir Swallower, yang dikirim kembali ke masa kanak-kanaknya oleh Rahmat Ilahi. Namun, dia telah kehilangan semua ingatannya sekarang dan tidak akan memulihkannya di masa depan. Seolah-olah dia terlahir kembali. Ning Beixuan, di mana kemuliaan Yuan Dir Swallower? Yuan Yang Mulia Chang Ji tiba-tiba bertanya. Yuan Yang Mulia penelan rusa. Bukan. Ningki tersenyum sambil mengambil rusa itu. Ia sangat kecewa karena ia tidak menyedot susunya dan saat ini sedang menjilati leher Ningki. Semua orang tersentak ketika mendengar ini dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Katanya, rusa muda ini adalah kemuliaan Yuan penelan rusa. Bagaimana ini mungkin? Kemuliaan Yuan Dear Swallower jelas merupakan pencipta sembilan kesengsaraan dan entitas kemuliaan Yuan yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Bagaimana dia bisa tiba-tiba berubah menjadi rusa? Kemampuan mistik macam apa itu? Bagaimana ia bisa mengalahkan kemuliaan Yuan Dirswalower hingga mencapai kondisi seperti ini? Sepertinya ia tidak dapat mengingat apapun. Bukan, mayat iblis kemuliaan Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Kemuliaan Yuan Pembunuh Abadi memandang Ningki dengan sedikit rasa takut di matanya. Dia belum pernah mendengar teknik seperti itu. Ini juga pertama kalinya dia melihatnya. Benar-benar menakutkan. Eh, ini seharusnya yang kamu gunakan untuk mengatur formasi *Time Array*, kan? Ningki tiba-tiba menyadari bahwa ada Liontin Giok yang tergantung di leher rusa yang memancarkan aura waktu yang samar. Liontin Giok ini sederhana dan tanpa hiasan, jadi mungkin bukan barang asli dari daratan tengah. Mungkin itu ditinggalkan oleh yang maha kuasa yang melewati tempat ini. Ningki memasukkan Liontin Giok ke dalam tas spasialnya sehingga dia bisa mempelajarinya dengan cermat ketika dia punya waktu. Itu kemuliaan Yuan Dir Swallower. Kemuliaan Yuan Chang dan yang lainnya terkejut saat mereka melihat anak rusa pelangi dipelukan pelukan dengan tak percaya. Meski tak mau mempercayainya, Faktanya ada di hadapan mereka. Rusa ini kemungkinan besar adalah kemuliaan Yuan Penelan Rusa. Masih ada sembilan lagi. Siapa di antara kalian yang akan keluar dan melawanku? Ningki memandang kemuliaan Yuan Changji dan yang lainnya sambil tersenyum tipis. Kota abadi ekspansi Dao terdiam. Yang mulia iblis sembilan kegelapan dan yang lainnya bertukar pandang, tapi tidak ada yang mau melangkah maju. Kemuliaan Yuan Dir telah dikalahkan hingga mencapai kondisi ini hanya dengan satu pukulan. Siapa yang berani melangkah maju dan melawan Ningki? 1858. Berhenti berkelahi. Saya akui kekalahan. Hahaha, yang mulia Yuan Changji, yang mulia Yuan Hanfei, apakah kalian takut? Mayat iblis kemuliaan Yuan tertawa terbahak-bahak saat melihat kota abadi penyebaran Dao tetap diam. Para penggarap kota abadi Dao Spread menoleh untuk melihat kemuliaan Yuan Changji dan kemuliaan Yuan Hanfei. Apakah kedua kemuliaan Yuan ini benar-benar takut? Bukankah itu berarti mereka harus menyerahkan kota abadi Dao Spread? Banyak klan kultivator yang telah tinggal dan berkembang biak di sini selama beberapa generasi mulai panik. Fondasi mereka ada di sini, dan mereka tidak dapat mengambilnya dalam waktu singkat. Jika kota abadi pengembangan Dao dilanggar, maka kerugian mereka akan sangat besar. Kemuliaan Yuan Changji tidak mengatakan apapun. Kemuliaan Yuan Hanfei memandang kemuliaan iblis kegelapan ke-9 dan yang lainnya. Semuanya, sembilan dari kalian akan keluar dan bertarung dengan Ning Beixuan. Yang mulia iblis kegelapan ke-9 terdiam. Bahkan Zhan Qingkong, yang paling agresif, tidak mengatakan apapun. Mata mereka tertuju pada rusa pelangi yang sedang menunggu untuk diberi makan, dan ada sedikit ketakutan di mata mereka. Jika mereka dipukuli oleh Ning Beixuan seperti ini, itu mungkin lebih buruk daripada kematian. Bagaimana kalau begini, kalian semua berkumpul, jika kemuliaan Yuan Changji dan kemuliaan Yuan Hanfei tertarik, kalian boleh ikut juga. Aku hanya khawatir tidak punya kesempatan untuk mengendurkan tulangku. Ning Qi tersenyum. Semua orang tersentak ketika mendengar ini dan memandang Ning Qi dengan ngeri. Bahkan Kemuliaan Yuan Pembunuh Abadi dan yang lainnya pun tercengang. Mendominasi, saya suka itu. Mayat Iblis Kemuliaan Yuan sangat bersemangat. Semakin dia memandang Ningqi, semakin dia menyukainya. Dia bersiap mengundang Ningqi untuk minum satu atau dua kali setelah pertempuran hari ini. Ning Beixuan ingin menantang dua Kemuliaan Yuan dan Kemuliaan Iblis Kegelapan ke-9 Meskipun dia sombong, saya merasa dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Menurut pendapat saya, ini adalah kesempatan besar untuk menekannya. Saya tidak percaya bahwa pencipta tujuh kesengsaraan saja bisa lebih kuat dari kekuatan gabungan lebih dari dua puluh pencipta sembilan kesengsaraan. Jika kemuliaan Yuan Rusa tidak meremehkan pertahanan fisiknya, dia tidak akan kalah telak. Para penggarap kota Abadi Daos Red memiliki pemikiran yang berbeda. Baiklah, karena Anda ingin menantang kami semua, kami akan menemani Anda. Zhan King Kong meraung dan melesat ke udara. Sembilan yang mulia iblis dunia bawah dan yang lainnya bertukar pandang saat melihat ini. Meskipun mereka sedikit enggan, mereka tidak punya pilihan selain mengambil tindakan sekarang karena keadaan sudah seperti ini. Untungnya, pihak lain terlalu sombong dan ingin menantang lebih dari 20 orang sendirian. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan Ning Beixuan, mereka setidaknya yakin bahwa mereka tidak akan berakhir seperti kemuliaan Yuan Penangkap Rusa. Mengapa kemuliaan Yuan Changji dan kemuliaan Yuan Hanfei tidak bergerak? Mungkinkah mereka berdua tidak berencana untuk bergandengan tangan dengan sembilan penguasa iblis dunia bawah dan yang lainnya? semua orang memandang mereka berdua dengan aneh. Yang mulia Yuan, apakah kamu tidak akan bergerak? Penguasa Iblis Sembilan Kegelapan memandang mereka berdua dan berkata dengan lemah. Dengan kalian semua di sini, Ning Beixuan tidak berarti apa-apa bagi kami. Apa bedanya kita berdua bergerak atau tidak? Yang mulia Yuan Chang Ji terkekeh. Kemuliaan Yuan Hanfei mengangguk sambil tersenyum. Jika kalian semua bersama-sama tidak cocok untuk Ning Beixuan, maka kita berdua akan bergerak. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat kemuliaan Yuan Pembunuh Abadi dan kemuliaan Yuan Hanfei. Semua orang kemudian menyadari bahwa selain Ning Beixuan, Xuan, ada juga dua kemuliaan Yuan lainnya yang mengawasi dari samping. Di dalam teknik pembatasan, Ning Qi berdiri diam dengan rusa tujuh warna di pelukannya. Di seberangnya, berdiri sembilan kemuliaan iblis dunia bawah, enam jalan, Zan King Kong, dan lebih dari dua puluh pencipta sembilan kesengsaraan lainnya. Selain master dari enam sekte besar, sembilan pencipta kesengsaraan lainnya lebih lemah daripada Raja Ular dan Yang Mulia Air Giok Yang Mulia. Menurut Ningqi, tidak masalah apakah mereka bergerak atau tidak. Kekuatan gabungan dari 20 orang ini sedikit lebih kuat daripada kemuliaan Rusa Yuan. Baik para penggarap di pihak kemuliaan Yuan Pembunuh Abadi maupun para penggarap di pihak kota abadi pengembangan Dao sedang menonton dengan gugup. Pertempuran berikutnya akan menentukan hidup dan mati kota abadi pengembangan Dao, jadi tidak ada ruang untuk kesalahan. Para penggarap kota abadi pengembangan Dao dan para penguasa dari berbagai keluarga besar diam-diam berdoa agar sembilan yang mulia iblis dunia bawah dan yang lainnya tidak dikalahkan bahkan jika mereka tidak dapat menekan Ning Beixuan. Kalau tidak, merekalah yang paling menderita. Berapa lama kamu berniat berdiri di sana? Apakah kamu tidak akan bergerak? Ning Ki terkekeh. Sembilan yang mulia iblis dunia bawah dan yang lainnya sedikit tergerak. Pada saat itu, Zhan King Kong meraung marah. Mari kita tekan dia bersama-sama. Jumlah kita banyak sekali. Mengapa kita harus takut padanya? Sesaat kemudian, aura dan niat bertarungnya melonjak. Ketika yang lain melihat ini, mereka tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menggunakan teknik terkuat mereka. Akan lebih baik jika mereka bisa menekan pihak lain, tetapi jika tidak bisa, setidaknya mereka harus memastikan keselamatan mereka sendiri dan tidak mengikuti jejak Yuan Veneratedir. Aura lebih dari 20 master pencipta sembilan kesengsaraan menyatu dan langsung melampaui kekuatan rusa kemuliaan Yuan. Bahkan pembatasan di sekitar mulai goyah. Kemuliaan Yuan Hanfei dan kemuliaan Yuan Pembunuh Abadi mulai bergerak dan memperkuat batasannya. Menekan. Lebih dari 20 jenis serangan langsung melanda Ningki. Jutaan pembudidaya di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi melebarkan mata mereka ketika melihat pemandangan ini. Lebih dari 29 pencipta kesengsaraan menyerang bersama, ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu. Wow gelombang. Xiao Lu, yang tampak takut dengan aura ini, merintih dan membenamkan kepalanya di pelukan Ningki. Ningki terkekeh saat pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Dia menebas sembilan kemuliaan iblis dunia bawah dan yang lainnya. Aura pedang tajam langsung menembus kehampaan. Serangan gabungan dari sembilan kemuliaan iblis dunia bawah terbelah dua oleh pedang ini dan menghilang bahkan sebelum pedang itu bisa menyentuh Ningqi. Of! Tiba-tiba sebuah kepala jatuh ke tanah. Mata semua orang membelalak tak percaya. Meskipun budidaya kultivator yang telah dipenggal kepalanya tidak sebanding dengan sembilan pemuja iblis dunia bawah dan yang lainnya, dia tetaplah pencipta sembilan kesengsaraan yang telah terkenal sejak lama. Bagaimana dia bisa dipenggal oleh Ningqi? Jadi sembilan pencipta kesengsaraan, benar-benar bisa mati. Duan Mucong bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresi orang-orang di sekitarnya tidak jauh berbeda dengannya. Mereka kaget, tercengang, dan tidak percaya. Satu. Ningki tersenyum dan menghilang di tempat sebelum sembilan yang mulia iblis dunia bawah dan yang lainnya bisa bereaksi. Pada saat ini, Master Penciptaan Sembilan Kesengsaraan tiba-tiba mengungkapkan ekspresi ngeri di matanya. Dia ingin menundukkan kepalanya untuk melihat lehernya, tetapi saat dia menundukkan kepalanya, kepalanya langsung jatuh ke tanah. Darah muncrat dari lehernya seperti air mancur. 2. Ningki tersenyum dan sosoknya menghilang lagi. Sembilan yang mulia iblis dunia bawah dan yang lainnya merasa ngeri. Mereka terus menggunakan kesadaran spiritual mereka untuk menangkap gerakan Ningki. Sayangnya, Ningki terlalu cepat. Kepala lainnya jatuh ke tanah. 3. Tidak lagi, aku mengaku kalah. 1859. Jangan pergi jika Anda datang. Jangan pergi jika kamu datang. Master penciptaan sembilan kesengsaraan ini semuanya adalah bawahan Kaisar Abadi Daoyan. Kematian salah satu dari mereka merupakan kerugian baginya. Karena dia ingin berselisih dengan Kaisar Abadi Daoyan, Ningki tidak punya alasan untuk menahan diri. Of, of. Serangkaian kepala jatuh ke tanah. Sebelum kelompok master penciptaan sembilan kesengsaraan dapat melarikan diri dari jangkauan teknik terlarang, mereka semua dipenggal oleh Ningki dan mati di tempat. Budidaya ratusan ribu tahun telah sia-sia. Kami kalah. Para leluhur dari berbagai klan di kota abadi ekspansi Dao langsung mengungkapkan ekspresi putus asa ketika mereka melihat pemandangan ini, sedangkan para kultivator biasa itu tercengang dan tidak berani percaya bahwa sembilan kesengsaraan penciptaan sebenarnya seperti babi dan anjing di Ning Beixuan. Tangan, dan dia membunuh mereka begitu saja. Bukankah ini terlalu kekanak-kanakan? Menurut mereka, paling tidak perlu ada pertempuran besar untuk menentukan pemenangnya. Namun hanya sembilan neter di sovereigns dan yang lainnya yang tahu bahwa dengan kecepatan Ning Beixuan. Meskipun hasilnya luar biasa, itu masih sesuai ekspektasi mereka. Perbedaan kekuatan tempur antara kedua belah pihak terlalu besar. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin master penciptaan sembilan kesengsaraan tewas di tangan Ningqi. Tidak peduli seberapa banyak para pembudidaya yang hadir tidak dapat mempercayainya, itu adalah kesimpulan yang sudah pasti. Hanya ada beberapa lusin master penciptaan sembilan kesengsaraan di daratan tengah yang luas dan sembilan kehancuran. Sekarang lebih dari selusin dari mereka telah meninggal, itu adalah kerugian besar bagi kota abadi Daoyan distribusi kekuatan di berbagai tempat juga akan banyak berubah setelah hari ini. Bagaimanapun, para master penciptaan sembilan kesengsaraan ini memiliki berbagai sekte dan pengikut di bawah mereka. Setelah mereka mati, musuh sekte ini atau musuh dari master penciptaan sembilan kesengsaraan pasti akan keluar untuk membuat kekacauan dan membalas dendam. Sama seperti sekte setan yang menyenangkan. Eksistensi yang tak terhitung jumlahnya yang telah disinggung oleh Joyful Demon Venerate di masa lalu terus-menerus mencari sisa penggarap dari Joyful Demon Sek untuk membunuh dan membalas dendam semua orang sudah bisa membayangkan pemandangan kacau seperti apa yang akan muncul di daratan tengah. Cukup. Yang mulia Yuan Hanfei tiba-tiba berteriak. Suaranya seperti guntur yang menggelegar di seluruh langit. Dia memandang Ningki dengan murung. Ning Beixuan, kami mengaku kalah dalam pertempuran ini. Berhenti. Yuan Venerate Hanfei, kamu tidak mengatakan bahwa kita bisa mengakui kekalahan dalam pertempuran. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Hati penguasa iblis dunia bawah dan yang lainnya menjadi dingin. Mungkinkah orang ini ingin membunuh mereka semua? Tak satu pun dari mereka yang berani bergerak, takut mereka akan menjadi target Ning Qi berikutnya. Dilihat dari kecepatan Ning Bei jika dia bertekad untuk membunuh mereka, setidaknya salah satu dari mereka akan mati di tangannya. Pembunuh kemuliaan Yuan dan kemuliaan Yuan abadi tersenyum. Terlepas dari apakah mereka dapat menaklukkan kota abadi ekspansi Dao hari ini, tujuan mereka telah tercapai. Kakak senior, saya tidak menyangka kekuatan tempur saudara Ning begitu menakutkan bahkan jika Anda dan saya bergabung, kita hanya bisa melawannya hingga seri. Kali ini, lebih dari selusin sembilan kesengsaraan master penciptaan mati. Bukankah bukankah Daoyan akan marah ketika dia kembali? Kata kemuliaan Yuan mayat iblis. Tidak buruk. Kemuliaan Yuan pembunuh abadi mengangguk sambil tersenyum. Ning Beixuan, jika kaisar abadi Daoyan kembali dan mengetahui bahwa Anda membunuh begitu banyak orang, dia sama sekali tidak akan melepaskan Anda. Jika Anda berhenti sekarang, Anda mungkin masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Kemuliaan Yuan Hanfei mendengus. Saya bisa mengampuni mereka." Ningqi terkekeh. Kemuliaan Yuan Hanfei sedikit terkejut. Sembilan Yang Mulia iblis dunia bawah dan yang lainnya menghela napas lega. Namun, Ningqi belum menyatakan kondisinya, jadi semua orang memandangnya dan menunggu dia menyatakan kondisinya. "Namun, kamu harus menggunakan nyawanya sebagai gantinya." Ningqi menunjuk ke arah Kemuliaan Yuan Changji dan terkekeh. "Yang Mulia Yuan Changji, aku bertarung secara adil dengan Raja Abadi Sungai Abadi dan tiga orang lainnya saat itu." Mereka lebih rendah dan mati di tanganku. Namun, kamu mengirim Ziyue Yanjun untuk memburuku secara diam-diam. Sebagai yang mulia Yuan, kamu bahkan tidak memiliki sedikit kemurahan hati ini. Aku berdiri di sini hari ini. Mengapa kamu tidak melakukannya sendiri dan lihat apakah kamu dapat membunuhku dan membalaskan dendam Raja Abadi Sungai Abadi? Ziyue Yanjun dan Dewa Seruling, giok raja terkesiap. Semua orang tersentak. Mereka tidak mengira target Ningki adalah kemuliaan Yuan Changji. Pada saat yang sama, banyak pembudidaya yang penasaran. Jadi kemuliaan Yuan Chang Ji sudah lama berseteru dengan Ning Beixuan. Dia sebenarnya mengirim bawahannya untuk memburunya. Jika dia secara pribadi mengambil tindakan saat itu, mungkin tidak akan ada yang mulia Beixuan saat ini, bukan? Kemuliaan Yuan Hanfei memandang kemuliaan Yuan Chang Ji dengan aneh. Ini juga pertama kalinya dia mendengar hal ini. Apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Yuan Venerate Chang Ji terdiam beberapa saat sebelum tersenyum. Mata hijau gelapnya dipenuhi dengan niat membunuh yang samar. Tidak perlu mengerti. Turun ke sini dan terima kematianmu. Kalau tidak, aku akan membunuh mereka berenam. Ningki menunjuk ke arah Yang Mulia Iblis Kegelapan ke-9 dan yang lainnya. Yang Mulia Iblis Kegelapan ke-9 dan yang lainnya memasang ekspresi buruk di wajah mereka. Mereka dulunya tinggi dan perkasa, namun mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan diperlakukan seperti babi dan anjing yang dapat dibunuh sesuka hati saat ini. Jika kamu ingin membunuh, silakan. Yang Mulia Yuan Chang Ji tersenyum dan berkata, mereka mati demi Dewa Abadi Daoyan. Jika kamu membunuh mereka, Dewa Abadi Daoyan secara alami akan membalaskan dendam mereka. Yuan Yang Mulia Changji Jejak kemarahan muncul di mata penguasa iblis sembilan neter dan yang lainnya. Pada saat ini, dua sosok tiba-tiba melonjak ke langit dan terbang menuju panggung. Melihat ini, semua orang penasaran. Siapa yang berani mendekati panggung saat ini? Bukankah mereka takut dibunuh oleh Ningqi? Saudara Ning. Kedua orang tersebut adalah Nenek Long dan Sakya Wunian. Mereka terbang ke depan Ningqi dan menyambutnya dengan senyuman pahit. Kalian juga kembali. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Hah, kedua orang itu kenal Ning Beixuan. Kultivator wanita itu adalah tetua agung dari Sekte Yin Yang, Nenek Long. Biksu itu adalah arhat emas Sakyawunian dari kuil kuno sembilan reruntuhan. Setiap orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, terutama biksu tua dan wanita tua yang berdiri di samping yang mulia iblis kegelapan 8 ke-9. Mereka adalah kepala biara dari kuil kuno sembilan reruntuhan dan master sekte dari sekte Yin Yang. Mereka terkejut melihat para tetua sekte mereka tampaknya memiliki hubungan dekat dengan Ning Beixuan. Saudara Ning, bisakah kamu melepaskan kepala biara? Saya bersedia mati atas nama kepala biara. Sakya Wunian menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan nama Buddha. Tuan Muda Ning, guru sekte kita telah dipimpin langsung oleh para kemuliaan Yuan itu sejak awal. Dia tidak punya pilihan selain pergi ke medan perang hari ini. Lihat. Nenek Long tersenyum pahit pada Ningki. Baiklah, bawa dia pergi. Ningki melambaikan tangannya. Keduanya memiliki ekspresi kejutan yang menyenangkan di wajah mereka. Mereka tidak berani percaya bahwa Ning Qi akan dengan mudah menyetujui permintaan mereka yang sedikit kasar. Apa yang kamu tunggu? Ning Qi tersenyum. Ya, Master Sekte, ayo pergi. Kepala Biara, ayo pergi. 1860. Naga Iblis 8 Trigram. Mereka. Keempat yang Mulia Iblis menyaksikan dalam diam, tidak tahu harus berkata apa. Bukankah Ning Beixuan dipenuhi dengan niat membunuh sekarang? Mengapa dia membiarkan dua pencipta delapan kesengsaraan pergi begitu saja? Ini. Xiao Wu Ye dan yang lainnya tercengang. Lalu, mereka saling bertukar pandang. Duan Mucong sangat ingin mencobanya, namun Yu Feng berkata, "Jangan pernah berpikir tentang hal itu. Kami belum pernah berteman dengan Ning Beixuan. Jika kami tahu ini akan terjadi, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk berteman dengannya di masa lalu." Vena Eliksir Malam Senja semua orang diam. Duan Mucong benar. Mereka belum pernah berteman dengan Ning Beixuan, jadi akan menjadi lelucon jika mereka keluar untuk menanyakan Ning Beixuan. Saudara Ning, ini. Yuan Venerate Devil Core sedikit terkejut dan ingin menghentikannya. Namun, ketika dia teringat bahwa Ning Qi bukanlah salah satu bawahannya, melainkan entitas menakutkan yang mampu menekan kemuliaan Yuan, dia menyerah pada pemikiran itu. Kepala Biara Kuil Kuno Sembilan Raksasa dan Master Sekte dari Sekte Yin yang kembali ke kota abadi Dao Spread tanpa hambatan. Kemuliaan Yuan Changji dan Kemuliaan Yuan Hanfei bertukar pandang dan melihat keraguan di mata masing-masing. Mengapa pihak lain begitu mudah diajak bicara? Mengapa pencipta delapan kesengsaraan memberinya begitu banyak wajah? Mengambil langkah mundur, jika mereka berada di posisi Ning Beixuan, mereka tidak akan melepaskan dua pencipta sembilan kesengsaraan hanya karena dua pencipta delapan kesengsaraan. Apakah kamu berteman dengan Ning Beixuan? Kemuliaan Yuan Changji menatap Nenek Long dan Sakyawunian dengan dingin. Hubungan kami rata-rata. Kami hampir dibunuh oleh Tuan Mudaning ketika kami berada dalam situasi putus asa. Namun, kami tidak pernah menyinggung Tuan Mudaning. Nenek Long berkata dengan lembut. Amitabha. Sakya Unian menyatukan kedua telapak tangannya dan bernyanyi. Tuan Mudaning sangat jelas tentang dendamnya. Saya sangat mengagumi Anda, Unian. Kamu sangat baik. Biksu tua itu mau tidak mau menepuk bahu Sakya Unian setelah lolos dari kematian. Dia merasa bangga telah menemukan murid seperti itu. Sebagai kepala biara dari kuil kuno sembilan raksasa, dia telah berkultivasi selama ratusan ribu tahun dan akhirnya mencapai apa yang dia miliki. Dia tidak akan rela mati di sini. Nenek Long juga dipuji. Kemudian, Master Sekte Yin Yang dan kepala biara dari kuil kuno sembilan raksasa menangkupkan tinju mereka ke arah kemuliaan Yuan Chang Ji dan berkata, Kemuliaan Yuan Chang Ji, karena hidup kami sangat tidak berharga di matamu, kami akan menyegel sekte kami mulai sekarang terus. Kita tidak akan lagi berurusan dengan urusan dunia fana di masa depan. Begitu mereka selesai berbicara, mereka berdua segera memimpin semua penggarap sekte Yin Yang dan Kuil kuno 9 Pantasem untuk meninggalkan kota abadi Ekspansi Dao. Sebelum mereka pergi, mereka menyapa Ningqi dari jauh dan berterima kasih padanya karena tidak membunuh mereka. Kemuliaan Yuan Changji memasang ekspresi jelek di wajahnya dan kilatan mematikan melintas di matanya. Pada saat itu, para penggarap sekte setan 9 meter enam jalan reinkarnasi, dan para penggarap lainnya juga angkat bicara, meminta kemuliaan Yuan Changji untuk bernegosiasi dengan Ningqi dan mengizinkan Master Sekte mereka kembali dengan selamat. Sepertinya kemuliaan Yuan Chang Chang tidak akan berani bertarung denganku. Dia lebih memilih melakukannya. Ningki memandang sembilan yang mulia iblis dunia bawah dan yang lainnya dengan nada mengejek. Suaranya melonjak dengan roh abadi Qi, sehingga setiap kultivator di kota abadi ekspansi Dao mendengarnya dengan jelas. Cara mereka memandang kemuliaan Yuan Chang Ji langsung berubah. Kemuliaan Yuan yang bermartabat sebenarnya tidak memiliki rasa tanggung jawab sedikit pun dan sangat takut sehingga dia bahkan tidak berani memasuki arena untuk bertarung dengan lawannya. Cukup. Yuan yang mulia Chang Ji tiba-tiba meraung seperti seekor naga. Banyak kultivator yang meragukan kemuliaan Yuan Chang Ji semakin yakin bahwa kemuliaan Yuan Chang Ji sebenarnya adalah kultivator ras naga. Ada lebih dari seratus ribu pembudidaya ras naga di kota abadi Daoyan. Ketika mereka mendengar raungan ini dan merasakan aura familiar, mereka memandang Yuan Venerate Chang Ji dengan heran. Ningki memandang kemuliaan Yuan Chang sambil tersenyum tipis. Sesaat kemudian, kemuliaan Yuan Chang bergerak dan muncul di lapangan. Dia melambai pada sembilan kemuliaan iblis dunia bawah dan yang lainnya. Kembali. Sembilan yang mulia iblis dunia bawah dan yang lainnya tidak memandangnya melainkan ke arah Ningki. Ningki tersenyum dan berkata, saya menepati janji saya. Anda boleh pergi. Sembilan yang mulia iblis dunia bawah dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka menerima persetujuan Ningki. Mereka bahkan tidak melihat ke arah kemuliaan Yuan Changji dan terbang ke arah kota abadi Daospread. Para murid dari berbagai sekte akhirnya merasa lega saat melihat ini. Mereka takut master sekte mereka akan dibunuh dan mereka akan mengikuti jejak sekte setan gembira. Semua orang memandang kemuliaan Yuan Changji dengan gugup. Kemuliaan Yuan Rusa telah ditindas oleh Ningqi dan dipukuli hingga masih kecil. Akankah kemuliaan Yuan Changji mengikuti jejak kemuliaan Yuan Rusa? Ningqi tersenyum sambil meletakkan rusa muda di tanah dan menepuknya. Rusa muda melirik Ningqi dengan enggan sebelum melompat dan terbang ke sisi pembunuh abadi kemuliaan Yuan dan mayat iblis kemuliaan Yuan. Ini menunjukkan bahwa tubuh asli Yuan Venerate Dir jelas tidak biasa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan melakukan perjalanan luar angkasa saat dia masih kecil? Kemuliaan Yuan Changji memandang Ningqi dengan acuh tak acuh. Mata hijau gelapnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia sangat menyesalinya. Jika dia tahu bahwa Ning Beixuan akan tumbuh sejauh ini dalam waktu sesingkat itu, dia secara pribadi akan menekannya. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Dengan pemikiran tersebut, kemuliaan Yuan Changji mengeluarkan ramuan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Di saat yang sama, kulit di tubuhnya berangsur-angsur berubah. Potongan sisik hijau muncul di bawah kulitnya dan tubuh fisiknya terus membesar. Auranya terus melonjak, melampaui kemuliaan Yuan swallower hanya dalam beberapa tarikan napas. Di saat yang sama, dia juga berubah menjadi naga besar yang panjangnya lebih dari 30 meter. Ukuran ini sangat umum di ras naga, dan banyak naga muda yang bahkan bisa mencapai ukuran ini. Namun, tubuh kemuliaan Yuan Chang Ji dari ras naga dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Itu memiliki rasio emas, tidak lebih, tidak kurang. Hal yang paling menarik perhatian adalah ada diagram yang sangat aneh di dahinya. Banyak kultivator yang telah berkultivasi selama ratusan ribu tahun belum pernah melihat diagram seperti itu sebelumnya. 8 Trigram Ningqi menyipitkan matanya dan melirik atribut Yuan Venerate Chang Ji. Ada beberapa perubahan dibandingkan sebelumnya. Naga Iblis 8 Trigram, Kemuliaan Yuan Changji. Level, Pencipta 9 Kesengsaraan. Poin Kesehatan, 10 Yuan. Poin kesehatannya terus meningkat dan dengan cepat meningkat dari 10 Yuan menjadi 11 Yuan. Ini seharusnya adalah efek dari pil yang baru saja dia konsumsi. Naga Iblis 8 Trigram. Tidak heran dia mengetahui kemampuan mistik ramalan. Dia pasti terlahir dengan itu. Mata Ningki sedikit berkedip. Aku berbeda dengan kemuliaan Yuan Rusa. Aku khawatir tidak mudah bagimu untuk menekanku.